Assalamualaikum, sahabat Youtubers. Hari ini saya membuat vlog di daerah Yolong karena hari ini mau melaksanakan sholat Idul Adha. Sholatnya di lapangan basket di daerah Yolong. La ilaha illallah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أما بعد، كثيرا رحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وللحمد. Di pagi yang cerah ini bersama dengan umat Islam di seluruh jagat raya, kita mengumandangkan takbir tahlil dan tahmid, mengagungkan asma Allah sebagai rasa wujud kita, syukur kita atas karunia dan nikmat Allah yang sangat banyak. Dan tidak lupa pula kita menyampaikan salam dan salam kepada kekasihnya Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, sahabatnya, hamba-hamba tabi'innya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walhamdulillah. Peristiwa sangat bersejarah yang selalu kita peringati ini benar-benar memberikan pelajaran yang sangat berharga dan sangat mendalam bagi kita umat manusia pada umumnya dan bagi umat Islam pada khususnya. Pelajaran itu adalah apa yang harus kita lakukan sebagai makhluk yang telah diberikan nikmat yang sangat banyak dan tiada terhitung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna atainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan nikmat yang sangat banyak, karena itu salat dan berkurban doa kami beraktivitas ya Allah. Amin. Semua organisasi yang di Hong Kong ini ya Allah. Amin. Menjadi baik kemudian ke depan harinya lebih baik ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah tabar doa tabar Hong Kong ya Allah. Amin. Saudara kami engkau uji di Lombok ya Allah. Ampunkan dosanya ya Allah. Amin. Yang telah engkau panggil ya Allah, maka jadikan itu ya Allah yang engkau berikan kesungguhan khatimah ya Allah. Amin. Yang engkau tinggalkan maka engkau berikan kesabaran ya Allah. Amin. Dalam ujian yang bertubi-tubi ya Allah. Tidaklah hamba mau diuji sebelum engkau panggil ya Allah. Amin. Maka kami
dengan hati yang ikhlas ya Allah. Apapun rezeki yang kamu berikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada semua yang membutuhkan ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal du'a, taqabbal kami ya Allah. Saudara kami sesama mukminin mukminat di seluruh dunia menjalankan ibadah haji ya Allah. Semoga Engkau beri keselamatan ya Allah. Selamat pulang pergi ke kampung halaman ya Allah. Amin. Selamat pergi pulang ke kampung halaman ini ya Allah. Amin. Ya Allah, pulang membawa predikat menjadi haji hajah yang makbulah ya Allah. Setelah Engkau panggil pula kami untuk bersimpuh di Baitullah ya Allah. Amin. Ya Allah, lapangkan dada kami ya Allah, mudahkan rezeki yang Engkau berikan ya Allah. Amin. Ya Allah, kami ingin membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Ingin juga memangkatkan, merangkatkan keduanya ya Allah. Tapi kemudian kami belum mampu ya Allah. Maka mampukanlah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah ya Allah. Mudahkanlah itu semua ya Allah. Kami ingin mengharap ridho ya Allah. Di bulan Aidul Qurban ini ya Allah. Jadikanlah perjuangan kami ya Allah menjadi berminah ya Allah. Menjadi berkah dunia dan akhirat ya Allah. Jangan Kau sia-siakan pengorbanan kami ya Allah. Kami tinggalkan keluarga kami, anak kami yang kami cintai ya Allah. Dan keluarga kami hakikat perjuangan hidup kami di sini ya Allah. Amin. Maka kami mohon perlindungan ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan farji'i wa tawbatan qablan maut wa rahmatan indal maut wa ma'afiratan ubadan maut. Amin. Allahumma hawinna la yafi sakaratil maut wa najatan minan na'badan isab. Rabbana la tudzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min syarri kawannar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbu 'afwa anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, sebelum berangkat beranjak dari tempat ini, mudah-mudahan teman-teman saya anjurkan untuk bersalam-salaman saling maaf momen. Oke guys, acara sholat Idul Adha udah selesai. Panas banget. Selesai. Sekarang waktunya pamit. Yuk kita bawa ke sana. Selesai sudah nenek bersantai ya. Nang gon aku kono mau gede. Mayo arta kita. Berapa jam masuk? Oke guys, sekian dulu vlog salat Id hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. See you next time. Bye-bye.